infus ini ke air yang sebanyak 1 liter. Jadi ini setengah liter, takarannya dicampur dengan, nah ini ya, ayamnya langsung lahap minum air infus glukosa tadi, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel peternakan Ibonfa. Di video kali ini seperti yang teman-teman lihat, sudah terlihat ini infus glukosa, teman-teman. Nah, jadi infus ini akan saya injek untuk minuman DOC ayam saya di umur 4 hari yang sekarang ini. Untuk yang DOC merek satu lagi, yang satunya lagi kan malam tadi baru saya masukin sebanyak 50 ekor. Jadi totalnya kemarin kan masuk 299 ekor ditambah 50 ekor, teman-teman. Jadi sudah 349 ekor. Kemudian mati 3 waktu baru sampai itu, mati 3 udah karena kelelahan dehidrasi, jadi tinggal 346 ekor. Jadi di sini saya lihat banyak yang lesu, masih banyak yang lesu. Karena saya dapat yang satunya itu DOC-nya masih kurang bagus juga, tapi udah lebih bagus dibanding yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Karena yang sebelum-sebelumnya emang prihatin sekali karena banyak pemesanan mungkin ya. Nah, jadi sekarang ini saya akan tunjukkan pada teman-teman untuk injek infus glukosa di umur 4 hari DOC ayam saya. Karena di sini saya buatkan video setiap harinya dari awal perawatan sampai panen, dan juga itu cara perawatannya seperti apa semuanya akan saya kupas tuntas biar teman-teman semua bisa mengikuti cara beternak ayam dari awal sampai panen. Itu biar teman-teman bisa mengikuti dan juga subscribe channel peternakan saya jika ingin berminat untuk memulai usaha peternakan ayam. Jadi langsung saja kita proses ke injek air infusnya. Jadi langsung saja kita injek, teman-teman. Ini maksudnya injek ya, sebenarnya campur air minum ini, infus ini ke air yang sebanyak 1 liter. Jadi ini setengah liter, takarannya dicampur dengan 1 liter air. Jadi ya sudah saya siapkan tempat minumnya, udah cuci bersih. Nah, kita campurkan terlebih dahulu nih air infusnya. Air infusnya terlebih dahulu kita campurkan. Nah, jadi teman-teman, ini kan keras sistemnya, main pakai apa tuh, jarum infus. Jadi karena kita nggak pakai jarum infus, jadi langsung saja saya potong belah di bagian sininya ya. Jadi biar lebih dimudahkan saja kita sistem potong. Nih. Oke. Nah, seperti ini langsung bisa kita tuangkan nih ya ke dalam wadah tempat minum ayam kita. Kemudian setelah itu barulah kita campur lagi dengan air sebanyak 1 liter. Dan sudah siap kita gunakan, kasih ke ayam. Nah, ini kalau masalah berapa lama tahannya, ini tahan seharian. Beda dengan air vaksin, harus kita ambil selama maksimal 2 jam. Kalau ini besok diambil nggak apa-apa, teman-teman. Air infus glukosanya. Jadi ini sudah, kita langsung, ini takarannya pokoknya per 1 liter. Nah, jadi ini yang kedua, lanjut yang tahap keduanya, air infus yang kedua. Sama, masih sama seperti yang tadi, takarannya nggak beda ya. Ini setengah liter air infus dikasih 1 liter ini air putih biasa. Oke. Nih.
Oke, waktunya minum air infus. Ini air yang kedua. Infus juga glukosa. Nah ini ya, ayamnya langsung lahap, minum air infus glukosa tadi teman-teman. Nih, semuanya rebutan minum. Nih ya, kita liatin dari dekat. Alhamdulillah kalau yang ini ya masih banyak juga yang agak lesu-lesu. Tapi ya gak apa-apa teman-teman, gak begitu banyak lagi. Semoga dengan sesudah kita infus glukosa, ayamnya fit sehat kembali ya. Karena insya Allah sehat kalau sudah kita infus glukosa. Nah untuk teman-teman yang misalkan masih ragu dengan cara seperti ini ya, jangan diikuti. Tapi kalau yang udah yakin dan percaya, bisa teman-teman coba langsung dan buktikan langsung ya, biar teman-teman semua tahu bagaimana cara injek ayamnya dengan infus sudah tahu, dan tinggal dipraktikkan saja di rumah seperti apa. Di sini saya tidak ada rahasia-rahasiaan untuk teman-teman semua. Real saya bagikan semua informasi ini untuk teman-teman semua. Tanpa ada yang saya tutup-tutupin sedikit pun. Oke, jadi ya segini dulu video dari saya. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Jika salah kata, saya pun juga mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Jadi, tolong dukungannya di subscribe channel Ridwan Fa ya. Karena dukungan teman-teman itu semuanya sangat berarti sekali. Jadi, segini dulu. Salam peternakan Indonesia. Dan sekian, terima kasih. Dadah. Teman-teman, ayam-ayamnya